Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita beribadah sejenak. Kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk menghayati firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nas renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam almanak HKBP tertulis dalam kitab Nabi Nahum pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tema renungan kita adalah berlindunglah kepada Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom, Nabi Nahum adalah Nabi Tuhan yang melayani di tengah-tengah umat Yehuda di kota Yerusalem. Tetapi Nabi Nahum pernah juga diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Asyur, penduduk kota Niniwe, yang pada masa itu merupakan satu kerajaan yang besar, yang sangat berkuasa, yang telah menaklukkan banyak kerajaan. Isi seruan firman dalam kitab Nabi Nahum adalah menegur bangsa Asyur tentang penumpahan darah, perampasan, kekejian, dan berbagai kejahatan yang mereka lakukan terhadap bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Demikian juga kekejian yang mereka lakukan terhadap Samaria dan juga terhadap Yerusalem. Dan Allah mengingatkan bangsa Asyur agar mereka mau bertobat, bersikap takut akan Tuhan, dan berbuat keadilan kepada umat manusia. Jika Allah mengutus nabinya menyampaikan firman kepada bangsa Asyur, hal itu memberi pengertian bagi kita bahwa kasih Allah itu dinyatakan kepada semua bangsa di muka bumi ini. Bukan hanya bangsa Israel dan Yehuda yang diperhatikan Allah. Bukan hanya kepada bangsa Israel dan Yehuda firman Tuhan disampaikan untuk menegur, menasehati, mengajak bertobat, dan menjanjikan keselamatan. Tetapi kepada bangsa yang lain juga. Sebab Allah menginginkan agar umat manusia jangan saling menindas, tetapi harus saling mengasihi dan saling menolong untuk mewujudkan kedamaian dan ketenteraman. Kita mengingat bahwa Nabi Yunus yang bernubuat sebelum masa Nabi Nahum juga pernah diutus Tuhan Allah menyampaikan firman yang menubuatkan hukuman Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe karena dosa-dosa mereka. Pada waktu itu, setelah mendengar seruan Nabi Yunus, bangsa Asyur bertobat. Dan Allah pun membatalkan hukumannya, dan penduduk kota Niniwe beroleh keselamatan. Demikian juga dalam kitab Nabi Nahum ini, keinginan Tuhan agar bangsa Asyur bertobat. Tuhan memberi kesempatan kedua kepada bangsa Asyur untuk memperbaiki perilaku mereka yang jahat dan keji itu. Sahabat renungan malam Shalom, dalam nas renungan malam hari ini, dengan tegas dikatakan tentang kasih Allah, bahwa Allah itu baik
dan sangat memperhatikan kehidupan umat manusia ciptaannya. Allah memberi perlindungan dan pertolongan kepada orang atau umat yang datang berlindung kepadanya. Allah menyendengkan telinganya untuk mendengar setiap keluhan dan seruan doa umat yang berseru dari penderitaan hidup mereka. Dan Allah tergerak oleh belas kasihan, memberi perlindungan, pertolongan, dan keselamatan bagi umat yang berlindung kepadanya. Di dalam kitab para nabi dan kitab-kitab Mazmur, berulang kali dinyatakan tentang kebaikan Tuhan terhadap umat manusia. Tuhan Allah memelihara kehidupan manusia. Tuhan Allah mendengarkan seruan orang yang meminta pertolongan kepadanya. Tuhan Allah menolong dan melepaskan orang yang tertindas dari kesengsaraan hidup mereka. Dan Tuhan Allah menentang dan menghukum orang yang menindas sesamanya. Seperti dalam Mazmur 146 ayat 7 sampai ayat 9 dikatakan, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Firman ini mengajak kita agar mempercayai kebaikan Tuhan kepada kita. Agar kita selalu datang berlindung kepada Tuhan dari terpaan masalah-masalah kehidupan kita. Janganlah kita meragukan kebaikan kuasa Tuhan. Janganlah kita enggan berseru meminta pertolongan kasih-Nya. Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Itu artinya bahwa Tuhan mengenal hati kita yang berharap dan hati kita yang percaya akan pertolongan-Nya. Maka kasih dan pertolongan Tuhan dinyatakan menolong dan menyelamatkan kita. Dan kita yang telah diberkati, kita yang telah ditolong, diselamatkan oleh Tuhan, haruslah senantiasa bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama-Nya, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Demikianlah renungan bagi kita pada malam hari ini. Tuhan Allah Bapa memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah Bapa, karena kami telah mendengar firman-Mu. Tolong dan kuatkan kami memercayai kebaikan-Mu, agar kami datang berlindung kepada-Mu untuk memperoleh penghiburan, pertolongan, dan keselamatan. Agar kami selalu mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, agar mereka memperoleh pertambahan kesehatan. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan bagi para pasien. Berilah kiranya penghiburan bagi orang yang berduka. Lepaskan mereka dari kesesakan dan anugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi. Berkatilah kami melakukan berbagai pekerjaan kami, agar kami berhasil dalam pekerjaan kami. Berkati anak-anak kami dalam kegiatan pelajaran mereka, agar mereka berprestasi yang baik.
terpujilah namamu, ya Tuhan Allah Bapa. Dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.